ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واختم لنا بألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد الحمد لله بشكر kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita dipertemukan lagi untuk sama-sama kita mengimarahkan masjid. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah dan kebaikan. Dan saya seru pada saya dan juga tuan-puan, ibu ayah sekalian untuk sama-sama kita sentiasa memperbetulkan niat kita datang ke rumah Allah hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan diskusi kitab kita, apa erti saya menganut agama Islam. Zaman dahulu, musuh Islam murtadkan orang Islam itu dengan cara da'iyah. Kan, da'iyah maksudnya menyebarkan agama mereka untuk menyesatkan orang Islam. Berbeza zaman moden, cukup umat Islam tu berlaku dengan dua keadaan. Pertama sekali, menjauhkan Islam daripada agamanya. Secara automatik, umat Islam itu akan meninggalkan agamanya. Tak mengamalkan ketaatan, menyembah dengan Tuhan yang salah, meninggalkan akhlak Nabi. Ini cara yang pertama. Dengan membuatkan orang Islam ini terkeluar ataupun tidak melazimi dengan ajaran Islam. Yang kedua, mendalami Islam tetapi dengan definisi barat. Tanpa sedar, nampak macam beramal dengan agama tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini cara yang kedua, iaitu orang Islam praktik Islam tetapi versi barat. Kan, versi barat. Sebab itu akhir zaman ni kita tidak ada masalah tentang sumber ilmu. Sumber ilmu ni berlambak, tuan-tuan sekalian. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, akhir zaman Allah akan cabut ilmu kepada umat Islam, manusia ini, dengan dimatikan ulama. Nabi mention dimatikan ulama. Maksud kata, kita akan menjadi umat yang jahil dengan Islam itu bukan sebab ketandusan ilmu. Ilmu akhir zaman akan bercambah, berkembang, akan bertebaran, akan banyak sumber-sumber yang kita akan dapat belajar tentang Islam. Namun, Islam versi mana kita praktikkan? Kan, kebelakangan ini, terutama musim COVID ni, banyak tok-tok guru, kan, tok-tok guru pondok kita seorang-seorang meninggal dunia. Akhirnya kita bertelagah hanya untuk meletakkan definisi iman. Kita bertelagah hanya untuk meletakkan sesuatu hukum fatwa. Habis bertelagah. Ini fitnah yang Allah datangkan kepada umat Nabi pada akhir zaman. Satu soalan nak tanya pada tuan-puan ibu ayah sekalian. Antara Islam dan Yahudi, siapa yang lagi kuat zaman sekarang? Yahudi, Islam, Yahudi. Kalau kita lihat, kan, banyak public figure dekat dunia ini, pengasas iPhone Yahudi, McDonald Yahudi, Starbucks Yahudi, siapa lagi? Dan semualah brand-brand yang tersohor di dunia ini banyaknya dipelopori oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan umat Islam ini diberikan pada kita ni dua kelebihan, kekuatan yang tidak akan dapat dikalahkan dengan mana-mana kuasa, mana-mana bangsa dan agama. Apa dia yang pertama? Iaitu kita ini sepatutnya menjadi bangsa agama yang kuat berbanding dengan musuhnya. Yang pertama, kita ini bertuhankan Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan, sepatutnya
kita sembahyang. Orang Yahudi bukan setakat tak sembahyang, mencabar hukum Tuhan. Kan mencabar hukum Tuhan, sengaja buat konspirasi-konspirasi, ideologi-ideologi untuk menyambut turunnya Dajjal. Sengaja. Kan saja je nak psycho, saja je nak mencabar kekuasaan Tuhan. Tapi kita lihat tidak datang pertolongan, tidak datangnya bantuan daripada Allah kepada umat Islam. Sebab itu kenapa Allah jadikan takdir kita ni umat yang terpecah, kan berbelah, terpisah, berpecah belah habis. Allah nak bagi tahu yang kekal tunggal, yang hanya sifatnya esa, yang memiliki sifat ahad satu, itu Allah. Tidak akan ada sesuatu perkara pun yang boleh menjadikan benda itu satu. Allah ni memiliki sifat satu. Kan Allah ahad. Kan Allah sifatnya ahad, tunggal, esa. Jadi umat ni terpecah, berbelah. Maka pandai-pandailah umat yang terpisah, yang berpecah belah inilah untuk mencari ilmu, ulama, pegangan, kepercayaan, panduan hidup menuju Allah yang satu. Maka Nabi dia sebut satu golongan dia yang akan masuk syurga, ahli sunnah wal jamaah. Fardu ain kepada kita masing-masing pandai-pandai cari guru, pandai-pandai cari kelas untuk kita kembali mentauhidkan Allah yang satu. Sebab apa? Allah jadikan kita di umat yang terpecah belah pada akhir zaman. Ini kadang-kadang kita rasa benda tu simple lah, relax lah, biasa lah, pecah-pecah ni. Macam seolah-olah reda dengan sifat perpecahan. Guru kami sebut Allah sengaja jadikan umat ini berpecah sebab sifat yang satu itu berbalik pada sifat hanya Allah. Maka umat yang berpecah belah inilah pandai-pandailah kita untuk mencari ilmu, mencari yang ulama untuk kembali kepada Allah yang satu, Allah yang satu. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita ini sepatutnya dijanjikan umat yang hebat? Kerana kita ini berasulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan sekalian, hidup ni ada aturan dia, ada undang-undang dia. Kan? Yang buat alam ni siapa? Allah. Semua makhluk bergerak dengan ketetapan, standard, manual yang telah Allah tetapkan. Kan? Matahari, wadduha, apa Allah sebut? Wasyamsi wadduhaha. Demi matahari yang sifatnya, perangainya, tugasnya menerang ataupun mengeluarkan cahaya. Wal qamari idza talaha. Demi bulan, apa sifat bulan? Yang menutupi cahaya terang. Apa lagi? Wal laili idza yaghshaha. Demi malam, yang menyembunyikan cahaya siang. Wan nahari idza jallaha. Demi waktu siang, yang menerangi cahaya pagi. Wal ardi wa ma tahaha. Allah kata bumi sifat kamu tu terbentang. Kan terbentang. Was samai wa ma banaha. Langit tugas kamu tegak tanpa tiang. Semua main peranan kecuali manusia. Allah suruh jadi manusia, dia pilih untuk jadi binatang. Dia suka hati aku. Ni cara aku. Orang beragama, orang beriman, dia tidak ada bahasa aku, tak ada. Perbuatan dia, ketaatannya mesti mengikut spek Allah. Allah suruh, Nabi yang suruh. Nabi tak suka, Allah larang. Perbuatan dia semua indikator tu pada sunnah Nabi dan ketetapan Allah. Tak ada bahasa aku ni. Hati aku lah, ni cara aku. Kau apa nak sibuk-sibuk pula? Kan? Aku suka buat macam ni. Suka hati aku lah. Sifat keakuan ini, tuan-tuan sekalian, akan merosakkan umat Islam. Lepas tu, kita lihat . Nafsu kita ni, kita yang kawal. Kita yang memiliki dia. Kenapa susah nak lawan nafsu ni? Kenapa kita susah nak push diri untuk berubah? Kan? Cakap kat diri sendiri dah ni.
Kan, kenapa kita yang mengawal diri kita ni? Kan, tapi tak boleh nak suruh diri kita ni berubah untuk jadi yang lebih baik. Kenapa? Antara sebab penghalang untuk kita berubah ataupun penghalang untuk kita mengawal diri kita dalam kehidupan ini, sebab adanya sifat ego. Ego. Ego tu apa ego? Ananiyah. Sifat keakuan. Dia lebih cenderung untuk buat impi apa lagi? Bertindak mengikut cara dia, bukan cara Allah. Semayang kat mana-mana, semayang bila-bila. Ha, nampak? Kan Allah bagi rezeki, kan. Allah sebut inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan pada kamu dalam asbabun nuzul ini, Allah sebut pada Nabi. Tapi qiyas kepada semualah umat Nabi. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, iaitu Allah, telah memberikan pada kamu banyak nikmat. Allah gunakan dengan lafaz kautsar, bukan kasir. Kasir sikit. Aksar banyak. Kasir maksudnya banyak. Aksar lebih banyak. Tapi Allah gunakan kalimah kautsar. Apa maksud kautsar? Banyak yang tak terbilang. Kita kerja, buat kerja agama, kan? Kita nampak hasil kerja agama tu dengan dibayar gaji. Tuan-puan, jangan lupa Allah bagi kita rezeki bukan dalam bentuk fizikal, benda yang nyata. Sedangkan Allah, kita buat contoh mengajar sekolah, kan, kita bekerja kerana Allah Ta'ala, kita mengimarahkan masjid. Kita jangan demand tentang rezeki yang nyata, sedangkan Allah beri ada rezeki dalam bentuk yang tak nampak, yang tak terlihat. Apa contohnya? Bulan tu kereta tak rosak, alhamdulillah. Anak tak sakit, kita pun tak sakit, tak ada accident. Bil air tak melambung. Kan, paip tak bocor. Jangan lupa, itu nilai bayaran yang lebih besar daripada gaji kita terima pada setiap bulan. Tapi berapa ramai yang ni je, ya Allah, penat-penat aku tolong, ni je. Ha. Tak beriman lah tu. Ha, tak beriman. Sebab apa? Dia tak nampak. Walaupun Allah bagi dia contoh gaji 1,500, 2,000, kan, 3, 4, 5 tahun, macam itulah gajinya. Jangan lupa Allah bayar kita dalam hidup ini dalam bentuk juga rezeki yang tidak dilihat, kan. Bahkan lebih mahal kadang-kadang benda tu daripada rezeki yang kita terima. Contoh, berapa harga sihat? Doktor, saya nak sihat. Berapa harga, doktor? Uish. Ni bukan nak sihat, ni awak sakit ni. Tuan, contoh ada satu kisah tu. Umur 14 tahun, anak jutawan, last-last mati, kanser, stage 4. Selama setahun, mak ayah dia invest overseas, local punya klinik pakar, semua habis usaha dah. Total cost untuk menyembuhkan sakit kanser anak dia, 1 juta. Lah-lah dah invest 1 juta untuk pastikan sihat. Sakit juga, lah-lah meninggal juga, 1 juta. Itu kos sakit. Rasa-rasa kita diberi sihat, berapa kosnya? Maka Allah sebut inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan pada kamu terlalu banyak nikmat yang tak terbilang banyaknya nikmat. Fasalli li rabbika wanhar. Maka apakah gantiannya? Apakah timbal baliknya? Apakah sebagai tukar gantinya daripada nikmat yang tak terbilang itu? Allah sebut pada kita fasalli li rabbika wanhar. Buat dua benda, iaitu maka sembahyanglah kamu. Jaga sembahyang. Sembahyang awal waktu. Sembahyang tempat yang paling Allah suka, yang paling Allah redha, di masjid, di surau. Kan? Sembahyanglah juga sunat sembahyang taubat. Perbanyakkan sembahyang, perbanyakkan rakaat dalam kita punya sembahyang. Wanhar. Apa tu wanhar? Dua maksud. Yang pertama, buat ibadah korban ataupun buat pengorbanan dalam hidup. Apa yang ada, beri pada hak orang lain. Bantu misi banjir, bantu mak dan ayah,
kan, bantu anak-anak yang susah. Ha, ni. Ha, ni umat yang macam ni kita nak fahamkan balik pada masyarakat akhir zaman ni. Kan, sebab tu perasan tak kenapa mak ayah, anak baby umur 1, 2, 3 tahun ni, dia kalau kencingkan kita, dia buat kita marah, dia buat leke-leke, buat perangai-perangai, kita marah tak kat budak ni? Ada marah? Lempang baby, pak, wajar kencing kat aku, ada? Tak. Kenapa mak ayah boleh bersabar ketika mendidik anak-anak berusia bayi umur 1 tahun, 2 tahun? Perasan tak, anak umur 4, 5 tahun kan, dia main bising-bising je, kita punya melenting dia. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Sedangkan bayi ganggu kita punya tidur malam, betul tak? Pukul 3 bangun nangis, berteriak. Pukul 4 bangun, pukul 5 bangun. Tak ada kita lempang, marah, kita herdik baby tu, tak ada. Kenapa? Ha, kenapa? Kata kita orang Islam kan? Kenapa ada benda yang kita tak laksanakan ajaran Islam tu sendiri? Sebab tu guru kami sebut, mak ayah ni dia kena banyakkan amalan supaya ada modal untuk memberi sayang. Bila kita buat amalan, buat ketaatan, Allah yang sifatnya Rahman Rahim akan transfer, akan delegate, akan serah, akan berikan pada kita sifat sayang. Meningkat sayang, makin banyak semayang, makin banyak zikir, makin banyak Allah bagi rahmat, rahmat, rahmat pada ibu dan ayah. Maka mak ayah yang tinggi sifat kasih sayang, sebab itu mampu memberi kepada anak-anaknya sifat kasih dan sayang. Cuba tengok perangai. Kalau mak ayah ni jenis tak jaga semayang, tak jaga Quran, tak jaga zikir, tak jaga solat, menyebabkan tak ada modal untuk memberi sayang kepada anak-anak ni. Betul? Itu yang berlakunya. Banyak-banyaklah rata-rata kes cerai, kes keganasan rumah tangga, confirm masalah utamanya apa dia? Suami isteri memang tak jaga sembahyang. Sebab apa? Tak ada modal, tak ada kemampuan, kekuatan untuk memberi sayang kepada anak-anak, isteri dan pasangan. Tak ada. Sebab sifat sayang tu sedia ada. Maka kita balik pada poin tadi tu, kenapa mak ayah lebih senang marahkan anak-anak ketika dia mula berusia 3, 4, 5 apatah lagi yang rendah menengah tu. Itu hari-hari kita kalau tak menjerit tu tak sah lah. Kenapa? Jawapannya, ketika mak dan ayah mendidik, menyayangi anak yang usia bayi umur 1-2 tahun, mak ayah fokus memberi sayang kepada anak. Sebab mak ayah faham anak usia begitu tidak mampu berikan apa-apa kembali pada ibu dan ayah. Maka mak ayah hanya fokus untuk memberi kebaikan, layanan, khidmat, sayang, kasih kepada anak-anak yang berusia itu. Namun bila mana anak-anak mula berusia 4, 5, 6, darjah 1, darjah 6, tingkatan 1, dewasa, kenapa kita mudah marah ke anak-anak kita? Sebab kita dah bertukar fokus nawaitu kita. Kita mula meletakkan pengharapan anak tu mesti balas balik jasa kita. Setelah kita bergolok gadai membesarkan dia, bagi nafkah, bagi makan, bagi pendidikan, mak ayah mula diuji amalan dia. Apa dia? Mak ayah mula mengharapkan sesuatu daripada anak sebagai pembalasan. Sebab tu mak ayah, berlakulah keadaannya apa dia? Bila anak tak dengar cakap, bila anak tak khidmat pada mak ayah, bila anak tu seperti tidak menjaga hati mak dan ayahnya, maka berlakulah memberi sayang dengan nilai demand. Sedangkan sifat sayang tu sedia ada, Allah kurniakan pada ibu ayah untuk fokus hanya memberi sayang kepada orang yang kita sayang. Tapi dah lari niat, ada pengharapan pada makhluk. Mak selama ni membesarkan kamu, mak dah buat macam-macam untuk kamu, inilah masanya kamu perlu balas balik jasa mak dan ayah. Bila ada pengharapan kepada makhluk,
Waktu itu kita akan mula diuji dalam memberi sayang. Tuan-tuan silakan. Sebab apa? Sebab kita merasakan anak-anak berusia 4, 5, 6 tahun dah boleh berbakti pada ibu dan ayah. Sebab tu bila mana mereka tidak berbuat baik pada kita, kita mudah terasa. Akhirnya kita akan banyak semburkan perkataan-perkataan ataupun perasaan-perasaan yang tidak baik lah. Tidak baik. Sedangkan anak kita masa kecil dulu, baby, dia buat apa pun kat kita, kita tak peduli, tak heran. Sebab apa? Kita tetap fokus, tugas aku belai khidmat, beri sayang kepada anak-anak yang aku sayang. Begitu juga dengan suami isteri. Sebab tu ibu-ibu, bila mana kita buat kerja rumah ni, ingat, bukan untuk suami. Jangan pernah niatkan kita buat baik tu untuk suami. Kita buat taat kepada suami itu semata-mata perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan kecewa suami yang tidak membalas kebaikan kita. Sebab kita faham hakikat hidup ini, kita berbakti dekat dunia ini hanya semata-mata untuk menuntut redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak macam apa istilahnya, realistik. Betul tak? Maksud kata manusia ni dia nakkan perhatian, betul tak? Dia nak orang tu balas jasa, balas kebaikan kita. Ni cara dia. Apa dia? Semasa anak sedang membangun, membesar, jangan miss mendidik dia tentang agama. Sementara kita tak meminta sesuatu dengan mereka ni, didik tentang agama. Bang, dah besar nanti jangan lupa Allah. Tahu, jangan lupa sayang mak dan ayah. Dalam bentuk tarbiyah, didik, bukan minta. Kan, macam abah kamu tu kerja penat, bang. Bukan minta. Bahasa tu mendidik, transfer knowledge. Ajarkan Islam pada anak-anak kecil-kecil lagi tu. Sebab apa? Umur itu je dia lebih mudah dilentur. Ini kita didik waktu dah SPM, memang dah kejung lah, tuan-tuan sekalian. Memang dah kerah habis ya. Tu tawakal lah, kita kata tawakal lah. Nasib-nasib lah, berubah-ubah lah. Maka jangan terbiasa meminta pembalasan. Tapi didiklah anak kita, isteri kita tu untuk menghargai kita, menghargai kebaikan anak, menghargai mak dan ayah, didik. Sebab tu tugas suami didik, kan? Dan isteri yang baik sifatnya sedia untuk dididik. Ada orang tanya, ada orang cakap, kalau isteri saya, ustaz, dia ni tak makan sama, ustaz. Dia memang tak makan sama. Dia kalau saya nak cakap hal-hal agama, dia mula melenting, mula cakap benda yang mencabar saya. Syarat mendidik adalah apa dia? Orang tersebut nak dididik. Kalau dah level isteri kita ni memang tak bersedia untuk dididik, special case dah. Maka buatlah iqaq, kan? Keluar rumah ke, asingkan tempat tidur. Kita Nabi ajarlah, ataupun kita rotan dengan kadar yang tidak mencederakan. Suami rotan sikit pun, awak buat apa ni? Dia rasa macam tercabar tau. Jangan rotan, tak guna, derhaka. Bukan. Psycho. Disebabkan awak tak patut cakap saya, kan saya nak denda awak sikit. Sikit. Apa ni? Awak ingat apa? Sebenarnya imannya bergetar tau tu. Itu cara nak ketuk sikit. Jangan mencederakan, jangan menyakitkan. Psycho. Itu cara Islam aja. Itu kiranya dah lambat didik lah. Last point, cerai. Sebab asas dalam proses mendidik, wajib pelajar, isteri, anak sedia untuk dididik. Sebab tu kalau kes sekolah, kan budak buat hal, budak nakal, dua segmen kita akan separatekan budak yang buat hal ni. Pertama, dia buat, dia langgar undang-undang sekolah itu dalam keadaan tidak sengaja.
Okay. Tak sengaja ni ikut protokol kementerian, tak ada masalah. Tapi yang spesies kedua ni, apa dia? Ada perangai pelajar-pelajar ni, dia memang mencabar kita. Saja. Mana cikgu? Sini, sini, sini. Budak macam ni, cadangannya buang terus. Sebab berbalik pada prinsip agama dalam mentarbiah manusia, iaitu syaratnya orang yang nak ditarbiah itu sedia untuk dididik. Kalau kami di sekolah tu, kalau sekolah saya tu, pelajar jenis mencabar-cabar, semalam buat-buat lagi, contohnya lah, buat lagi, no kompromi. Sekolah swasta ada autoriti, buang terus. Jangan layan. Sebab apa? Jangan layan. Kenapa tak bagi peluang Ustaz? Dia akan merosakkan pelajar-pelajar yang lain secara slow, slow and steady. Ha. Sebab itu, hidup ini, Allah utuskan Nabi, Allah kirimkan wahyu untuk mengatur manusia. Kan? Orang Islam ni beruntunglah. Hidup kita ni ada aturan dia. Sebab tu dalam hidup ni dia ada dua asas. Pertama sunnatullah, yang kedua sunnah Nabi. Ha, kita duk sebut sunnah, sunnah, sunnah. Apa maksud sunnah? Apa maksud sunnah? Sunnah ni maksudnya aturan, undang-undang. Dunia ini ada sunnah Nabi yang wajib kita patuh. Siapa yang mengambil aturan selain Nabi takkan pergi ke syurga, mustahil akan kembali kepada Allah. Maka umat Islam wajib kembali mengikut aturan Nabi untuk menuju kepada Allah, untuk pergi semula ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Takkan ada satu jalan pun boleh kembali kepada Allah melainkan kita mesti terikat dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kena habis on time sebab saya ada kuliah Isyak. Ha, saya minta izin. Azan tu habis. Dan saya terus nak minta izin beransur sebab ada kuliah Isyak pula. Online tapi nak kena buka laptop semua tu. Tiktok nak test mic dia, so saya masuk 8.45 untuk test mic. Program besar lah dekat kampus. Jadi saya diminta untuk checkpoint masuk dalam link tu 8.45. So saya tak tahu live dalam kereta pakai headset ke, sempat pecut balik rumah buka laptop ke, wallahualam. Saya maklumkan lebih awal . Kan dalam sebuah hadis Nabi sebut, Nabi datangkan satu cerita, satu kisah. Kan dalam hidup ini ada satu jalan yang lurus. Pada jalan tersebut ada dua dinding. Kan? Pada dinding tersebut adanya pintu-pintu. Kan? Bila mana manusia nak buka pintu tersebut, maka berpekik satu suara berbisik pada manusia. Wahai manusia, kan? Jangan buka pintu. Kemudian Nabi cerita, kemudian manusia itu buka pintu tersebut. Maka berkatalah suara yang kedua, wahai manusia, jangan masuk pintu tersebut. Kemudian Nabi tanya, tahukah kamu apakah maksud jalan yang lurus? Maka Nabi bagi tahu hidup ini mempunyai jalan yang lurus. Itu maksudnya Islam. Islam. Lurus di sini apa dia? Jalan yang lurus menuju Allah dan syurga. Maka kamu tidak akan dapat kembali kepada Allah, bahkan syurga, bila mana kamu mengambil selain daripada Islam. Sebab tu takutilah dengan ajaran Islam liberal, Islam sekular, Islam pluralism. Takutilah sebab Islam ini tidak akan menemui jalan kita untuk menuju Allah dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar tak orang sebut begini? Semayang cara Nabi, kerja meniaga macam Yahudi. Pendengar? Kan? Semayang ikut Nabi, kan? Tapi bila bekerja, berniaga macam Yahudi. Apa maksud dia?
Bila bab ibadah khusus clear, tak diuji betul niatnya kepada Allah Ta'ala. Tapi bila masuk part kerja, berniaga, tidak mengikut sunnah Nabi. Apa contoh tidak mengikuti sunnah Nabi? Bekerja sebab benda, bekerja sebab harta. Itu yang bila mana gaji 1,000, kerja biasa-biasa, tiba-tiba majikan announce tahun depan sebab pandemik kita naikkan gaji semua staff 30,000. Tiba-tiba berubah cara kerja. Masya Allah, rupa-rupanya semangat bekerja sebab benda, bukan sebab agama. Ini cara Yahudi lah tu. Akal tu telah dirosakkan dengan sogokan benda, dunia, harta. Akhirnya bila tak dibayar gaji, bila gaji rendah, biasa-biasa kerja, kerja masuk lambat, kerja main-main, kerja bual-bual. Sebab apa? Tak rasa amanah bekerja tu. Ini cara Yahudi. Tapi semayang perform, duha jaga, Quran jaga, semayang jaga, hebat. Dia ambil separuh Islam, separuh Yahudi. Bahaya. Ini habis sebut. Dalam dunia ini ada satu jalan yang lurus. Lurus ni kata guru kami, maksudnya apa dia? Iaitu menuju Allah dan akhirat. Maksudnya apa di sini? Iaitu Islam. Kena belajar lagi dan lagi tentang Islam. Kan? Kemudian pada jalan tersebut ada dua dinding. Apakah maksud dinding sini? Tilka hududullah. Inilah had, batas-batas Allah. Nak makan boleh, tapi jangan berlebihan. Makan boleh, jangan benda haram. Nampak? Kan? Apa lagi? Nak uruskan harta anak yatim, tapi uruskan dengan amanah, ambil had. Keperluan sahaja, jangan berlebih-lebih. Apa lagi contoh? Ada batas. Nak kahwin boleh, tapi jangan zalimi isteri. Kan? Jangan kahwin lebih 5, lebih 6. Kahwin boleh. Contoh, nikah, hukumnya apa nikah? Nikah hukumnya apa nikah? Gabar semua. Macam stres je tajuk malam ni berat eh. Apa hukum nikah? Sunnah. Nikah lagi? Nikah hukumnya sunnah. Ji. Nikah lagi? Susah. Ke tak pasti. Ke haram. Dengar macam haram je. Dekat luar sana lah. Macam haram je. Saya clearkan balik soalan tu. Nikah hukumnya sunnah. Nikah lagi? Haram jadah, Ustaz. Terus. Kan? Maksud kata, dalam hidup ini, dalam kita nak mempraktikkan Islam, kena tahu mana halal, mana haram. Yang halal jangan diharamkan, yang haram jangan dihalalkan. Semayang jarak haram ke sunnah ke apa? Semayang rapat saf wajib ke sunnah? Semayang rapat saf sunnah ke wajib? Sunnah. Kenapa keluar statement inilah bala daripada Allah sebab semayang jarak? Apa? Kamu meletakkan hukum benda sunat tu wajib ke? Apa maksud wajib? Benda yang disepakati oleh ulama fardu kepada umat. Apa maksud haram? Benda yang ulama sepakat yang Allah murkai perbuatan haram. Soalannya semayang jarak ni pertama bukan kewajipan, sunnah je. Ini masalah bila mana orang Islam ghalu, kan,
terlalu terpesona kaji Dajjal, kaji Ya'juj wa Ma'juj, kaji Israel, kaji Yahudi, kaji konspirasi, kaji Freemason, terlupa belajar fardu ain, fardu ain. Settle fardu ain dulu. Sebab fardu ain ini je Allah akan tanya dekat mahsyar. Tuan-puan, dekat mahsyar Allah hanya tanya amalan wajib, tak ada sunat. Sunat hanya syafaat. Ibadah sunat datang pada tuannya ketika di dunia, banyak amal sunat datang sebagai syafaat je, bukan amalan yang akan dipersoal. Maka jangan huru-harakan umat Nabi, meresahkan jiwa, menjadi punca perbalahan umat Nabi. Nabi tak suka. Berikan keamanan, berikan harapan. Tuan-puan, jelas bala ni dua punca. Dalam hadis jelas Nabi sebut dua punca bala, tak ada yang lain. Yang pertama, kemungkaran secara terbuka. Yang kedua, orang yang baik. Orang yang baik itu bisu dengan kemungkaran. Jelas dalam hadis Nabi sebut, maka akan turunnya bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembahyang jarak. Sembahyang jarak ni majoriti ulama dunia mengharuskan sebab wabak. Dah dia cacah berbakar lagi hujan. Ha, tengok Allah datang banjir. Tengok misi banjir, orang banjir boleh pula rapat-rapat. Masya-Allah. Bala Tuhan datang dengan dua jalan, nyata dan tak nyata. Gempa bumi, bala yang nyata. Kebakaran, bala yang nyata. Banjir, bala yang nyata. Tsunami, bala yang nyata. Adapun yang kedua apa dia? Iaitu bala dalam bentuk wabak, tak nyata, tak nampak. Tuan-puan tahu tak apa asas kita sanitizer, jarak? Apa asas kita mengambil kaedah perubatan Ibnu Sina? Dalam kitab Tabi'in, bila datangnya wabak, buat tiga benda. Jaga jarak. Banyakkan basuh tubuh ataupun tangan dengan air. Yang ketiga, basuh dengan cuka. Teknologi zaman dulu yang paling bagus cuka. Zaman sekarang, ilmu dah berkembang, banyak riset kajian, maka sanitize. Ganti kepada cuka. Ada asas benda ni. Tapi yang bawa agama, yang banyak dakwah tentang Islam, yang cacah merbah ni siapa? Netizen, masyarakat. Kita ni yang bias ikut yang jenis yang keliru-keliru. Nah, dah ada asas lah. Berbalik pada poin tadi tu. Masa dah kan? Cepat. Oh, habis masa dah. Tergantung lah. Okay, saya ambilkan hadis tadi tu. Dalam kita nak menjaga Islam menuju kepada Allah, jaga batas halal dan haram. Belajar. Tak belajar, confirm akan langgar border dinding tersebut. Kan? Kemudian, pada dinding tersebut adanya pintu-pintu. Apa tu pintu? Maksiat. Nak menuju Allah, nak kembali berubah, nak bertaubat kepada Allah memang susah. Sebab ni Nabi sebut akan banyak pintu-pintu pada dua dinding ini. Apa dia? Jalan-jalan kesesatan. Orang hasud, orang pengaruh, orang fitnah, orang tuduh. Benda itulah yang akan melemahkan kita untuk menuju Allah. Maka ketika mana manusia itu gagal dengan pujuk rayu dunia, benda, makhluk, maka dia buka pintu, berkata satu suara, wahai manusia, jangan buka pintu. Apakah suara itu? Nabi kata itulah suaranya alunan Quran. Sebab tu kita diajar, siapa yang jenis susah nak jaga diri maksiat ni, banyakkan baca Quran. Maka Quran itu akan memberikan hidayah, syafaat, kekuatan untuk kita meninggalkan kebatilan. Banyakkan baca Quran. Dan guru kami tambah, bukan sekadar baca, baca dengan memahami akan maknanya. Kemudian nak cerita dia, baca Quran dah, buat juga maksiat, gagal dengan tekanan hidup, hanyut juga, maka dia buka pintu. Nak masuk, datang suara yang kedua, wahai manusia, jangan kamu masuk. Nabi kata apakah suara yang kedua yang menyeru?
itulah bisikan iman yang berbaki dalam hatimu. Kesimpulannya, siapa yang nak berjaya Islam dunia untuk menuju akhirat, jagalah iman dengan ilmu yang benar, membuahkan iman, maka iman inilah yang akan menjadi benteng kita untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dah keluar cerita-cerita apa dia? Lepas banjir ni akan berlaku kemarau panjang. Ah, pening. Pening. Dah keluar statement pula apa dia? Bersiap sedialah kita kumpul makanan. Ah, dekat rumah kan, catu makan, kumpul dah mula. Nabi sebut jelas, akhir zaman makanan orang mukmin itu satu je apa? Zikir. Bukan makanan. Ketika zaman kebuluran yang sifatnya panjang masa, bertahun lamanya, Nabi tak suruh simpan makanan, Nabi suruh jaga iman dengan banyakkan zikir. Kok idea mana datang ni suruh apa, beli gudang, simpan stok beras, gandum, makanan, apa ni? Kesian masyarakat yang jahil, dah terpesona, dah terikut-ikut. Kata guru kami, bahkan kamu mengumpulkan akan makanan, akan berlaku tiga fitnah dengan kamu menyimpan makanan. Nak tutup habis ke nak habiskan poin ni? Muka macam nak semain isyak dah ni. Nak habiskan poin ke nak tutup terus? Oh, susah soalan tu juga eh. Pilih dua je. Habiskan terus eh. Tiga fitnah, siapa yang ada mentaliti, idea terikut-ikut dunia luar ni, suruh simpan makan, stok dekat gudang, benda bagai ni. Tiga benda yang akan menimpa orang macam ni. Pertama, dia akan mengikut terunjuk musuh Islam. Apa dia? Dia ada stok, dia akan jual dengan nilai ribuan. Nak beli gula, RM2,000. Tepung, RM1,000. Begitulah game musuh-musuh Islam. Nak makan, ni nilai dia. Sebiji tanpa sedar terpaksa buat begitu. Sebab apa? Nak survive. Habis kufur dah kat situ. Yang kedua, apakah fitnah yang akan berlaku? Orang yang menyimpan makanan dalam gudang, Allah datangkan fitnah yang kedua, apa dia? Akan banyaknya penjenayah-penjenayah akan merempuh masuk gudangnya untuk samun, rompak dia punya makanan dia. Tak payah tuan-tuan, bau banjir seminggu, banjir tiga hari, habis maidin semua, kena bongkar ke? ATM hancur semua ke? Ini kan pula gedung makan yang menyimpan makanan untuk bertahun kemarau. Lagi dahsyat, penjenayah perompak ni akan rompak gudang makanan kita. Yang ketiga, inilah simbolik adakah kita ni beriman ke tidak. Apa dia? Tergamak kamu wahai orang yang beriman menyimpan makanan jiran kamu mati kebuluran. Tanpa sedar perbuatan itu, kamu dah bercanggah dengan apa yang Nabi ajar. Apa dia? Sepatutnya jaga iman dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah. Inilah Islam yang kita nak perbetulkan, bukan Islam dekat Facebook. Islam mesti dengan mujahadah, cari guru, spend time, duduk letih-letih peha lutut, menunggu sampai habis waktu. Ini mujahadah. Maka mujahadah ini akan dibayar dengan hidayah, petunjuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dikongsikan pada malam ini. Mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlebih masa. Hanya Allah Taala saja yang dapat menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Sirah al-Baqarah qul qul hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.